Oke teman-teman, balik lagi kali ini di channel Mandiri Official 10. Jadi kita kembali ke segmen transfer vlog kita, dimana ini adalah transfer vlog yang khusus winter transfer window. Jadi untuk video pertama buat transfer window di tahun ini, di tahun 2024, aku pengen bahas transfer yang baru saja terjadi, masih hangat, dari klub kebanggaan kita, Manchester United ini. Yaitu salah satu pemain kita, Jadon Sancho, akhirnya resmi, here we go, pergi ke Borussia Dortmund dengan status loan transfer dari bulan Januari sampai akhir musim nanti. Jadi Jadon Sancho akan bermain di Borussia Dortmund selama 6 bulan ke depan di Jerman, di Signal Iguna Park. Jadi kita langsung saja ke pembahasan transfernya. Jadi seperti yang kita tahu, terakhir Jadon Sancho bermain buat Manchester United adalah ketika sebelum laga melawan Arsenal di match berapa? Kelima atau keempat kalau nggak salah. Komen di bawah ya kalau aku salah. Tuh, mohon dikoreksi. Dan setelah pertandingan itu berakhir, Jadon Sancho mengeluarkan sebuah tweet di Twitter yang membuat dia berseteru dengan Erik ten Hag, sehingga akhirnya Jadon Sancho harus diasingkan dari tim, dikeluarkan dari tim. Dan sampai sekarang Jadon Sancho belum bermain lagi bersama Manchester United. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Borussia Dortmund dengan status loan list. Jadi itu kenapa akhirnya Sancho itu alasannya kenapa Sancho memutuskan untuk pindah di bulan Januari dengan status transfer. Dengan status loan transfer buat Jadon Sancho. Dan juga tadi Jadon Sancho sudah menyelesaikan tes medis dan juga penandatanganan kontrak loan-nya, peminjamannya selama 6 bulan. Dan Jadon Sancho menggunakan nomor 10 di Borussia Dortmund. Jadi good luck lah buat Jadon Sancho ya. Semoga Sancho di sana bisa menemukan peak performanya lagi, sehingga mudah-mudahan ketika Sancho bisa balik ke Old Trafford, ke Manchester United, nanti bisa bermain dengan bagus. Dan juga ketika manajemen Manchester United yang baru, Ineos, di bawah naungan Sir Jim Ratcliffe, jika ingin memang memutuskan Sancho untuk bertahan di Manchester United dan memberikan Jadon Sancho kesempatan kedua buat Sancho di musim depan, mudah-mudahan Sancho bisa bermain lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan Sancho dan Erik ten Hag bisa bekerja sama dengan baik. Dan juga komen lah nanti buat teman-teman komen, apakah masih ada peluang Jadon Sancho buat musim depan atau tidak, atau justru dilepas. Mungkin itu bergantung pada bagaimana performa Sancho di masa peminjaman nanti ya, saat bersama Borussia Dortmund. Dan juga Sancho menggunakan nomor 10 seperti yang aku bilang tadi di Borussia Dortmund. Dan Sancho pertama kali di interview, dia bilang begini. Sancho mengatakan bahwa ketika aku memasuki dressing room, ruang ganti, aku merasa ini seperti rumah. Mungkin itu statement dari Jadon Sancho yang berbulan-bulan sudah tidak bermain di Manchester United. Tapi mudah-mudahan Jadon Sancho bisa bermain lebih baik lagi lah di sana. Dan good luck for Jadon Sancho, dan semoga ketika balik dari Borussia Dortmund dan juga diberikan kesempatan kembali oleh Erik ten Hag, bisa bermain dengan kondisi top performanya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video transfer vlog kali ini untuk episode pertama di bulan Januari, untuk selama transfer window winter ini. Dan besok akan naik satu video tentang pembahasan pemain kita yang kita sedang pinjamkan, dan kemarin dia berhasil mendapatkan penghargaan pemain terbaik di salah satu liga, di La Liga, udah aku spill lah, di La Liga di bulan Desember kalau nggak salah. Jadi besok akan naik videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.